dan berbagai takkan selesaikan masalah. Selamat malam sobat gabut, sobat magen. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue Ray. Selamat hari Senin buat kita semua. Gimana aktivitasnya, lancar-lancar aja sobat? Bogor dari tadi pagi hujan ya. Pagi hujan, siang hujan, sore hujan, dan malam ini juga lagi hujan. Gimana daerah kalian? Semoga buat kalian semua yang sering beraktivitas tidak lupa kalau misalkan membawa payung, membawa jas hujan dan segala macam, oke? Biar mempermudah setiap kegiatan kalian di luar ruangan. Welcome Om Amanu, Stephen Wonder, Aditya, Nasuru, Mid Eclipse, Om Yazir, Om Alvin, Om Ikan. Tadi ada Om Meja juga, welcome. Anime hanya gabung, selamat malam, selamat malam. Gimana kabar ya? Yeay! Malam Senin. Sudah saatnya kita menambah literasi dan juga ilmu pengetahuan meme kita di WK WK Kebon Memes. That's right. Untung hujan sepanjang hari, tempatku malam doang. Oh, gue setiap hari, gue setiap jam coy. Panasom seharian, perumahan gue dikutuk gak hujan padahal sekabupaten. Berarti perumahan lo itu masuk ke daerah tutupan hujan. Oke, jadi gak masuk hujannya. Ya mungkin karena emang ada apa namanya pabrik-pabrik sekitaran rumah lo gitu, emang bisa menghambat apa namanya kondensasi uap air yang ada di wilayah lo. Ya itu betul sekali. Yes, kembali kita bakal meningkatkan literasi meme kita dengan melihat kebon memes dan beberapa konten-konten random yang ada di internet seperti biasa gitu ya. Izinkan Om untuk menemani malam hari kalian. Semoga kalian semua bisa istirahat dengan tenang, bisa istirahat dengan nyaman. Buat kalian semua yang hari ini lagi berat banget gara-gara kemarin, gara-gara tadi gak terlalu bagus gitu performanya, gak masalah, istirahat. Gak usah khawatir, masih ada hari esok, lu masih tetap hidup gitu ya. Jadi semangat terus, gue doain semoga lancar buat besok, lusa, ataupun buat minggu ini. Oke, besok Om GTA 5 yang gak tahu gue. Kita lihat aja nanti. Nanti besok siang gue bakal, besok pagi gue bakal cek bisa dimainin atau kagak. Kalau misalnya gak bisa dimainin ya yaudah. Gimampas 500 ribu, tidak bisa dimainin. Kalah sama Egg of Bloods. Cosplay jadi katak bizer, enjay. Gue masih penasaran, bisa gak ya? Gue 100 orang ya, penasaran gue. Sumpah, the terakhir maksimum 50 men, batas limit gue melawan orang. But at least nanti kalau misalnya gue buat Q&A atau gue buat draw my life, gue bisa bilang gue pernah lawan 50 orang sekaligus. Tanya ponakan Om, dia lancar kemarin mainnya. Iya berarti bye-bye aja harusnya. Bare gue ngelarin komis waktu nyantai. Hey Bar, selamat istirahat men. Telat gak bang? Oh ya, kita masih ada PR lagi. Gue pengen minta tolong lu buat nemenin main Imaginary Theater gitu ya di Genshin Impact. Karena kalau misalnya gue sendiri, gue gak tahu gimana cara bisa nyelesain sampai level 9 sama 10. Jadi gue minta sepupu buat bantuin gue. Terus habis itu kalau gak salah Plan vs Zombie masih ada satu kartu lagi yang harus kita dapetin. Terus habis itu Minecraft Raf, kita juga belum lawan Enderman. Kita udah coba buat ngumpulin matanya, udah dapet 4. Masih banyak PR, tapi gak apa-apa. Jangan pikirkan itu sebagai beban. Karena ini live streaming, live streaming itu untuk hiburan buat kita semua. Jadi buat malam hari ini kita bakal coba buat WKWK Kuban Memes. Udah collab gak? Enggak, gak ada collab sampai selesai Komifuro. Soalnya yang lain kayak lagi pada sibuk buat nyiapin boot dan segala macam. Kalau misalnya emang pengen ketemu sama gue ya di Gunung Butik. Nah minggu depannya lagi rencananya gue sama Egy tuh pengen ke Gunung Slamet. Cuman kata Egy dia gak bisa, soalnya badannya udah limit banget. Dia udah sering banget kemana-mana gitu gara-gara kerjaannya. Jadi akhirnya kayaknya abis ke Gunung Butik agendanya tuh gue sendiri. Dan kalau misalnya gue sendiri kayaknya gue bakal nyobain Gunung Sindoro. Musim hujan benar ya? Musim hujan Bang Ray? Ya, tahu gue musim hujan. Justru gue penasaran gimana musim hujan di daerah gunung di Jawa Tengah. Subing kapan? Subing kan udah kemarin. Mana sih lu? Terus untuk motion anime, gimana motion anime tanggal berapa sih? Gue gimana ya? Maksudnya
belum ada kontak-kontakan sama anak Haruno anjir. Kayak lu ikut enggak, lu datang enggak gitu. Jadi ya sejauh masih belum ada kontak-kontakan, gue bakal coba buat agendain sendiri. Sayang banget nggak ada footage drone. Apaan? Di mana? Di gunung mana? Gunung Selamat? Gue nggak tahu Gunung Selamat emang udah nggak boleh menerbangin drone juga ya? Harusnya sih masih boleh ya. Maksudnya ada beberapa gunung yang rebel aja. Ada beberapa gunung yang masih tidak ini men. Beberapa gunung yang masih tidak mengikuti aturan pemerintah. Ke gunung sendiri di sini ada penonton uang. Iya, siap siap siap. Gak boleh, saya tinggal di PBG apaan? Gak mau sedih, gimana Sumbing, worth nggak? Aman? Jaja, harusnya sih belum ada ya. Jaja, selamat via apa sih, permadi Gucci gue ya? Atau Bambangan? Harusnya ada peraturan. Oh no. Ini tanggal berapa nih? Oh ini gempa. Harusnya sih gak ada ya. Harusnya. Harusnya selamat masih boleh ya. Jajajaj. Gak boleh main drone di gunung buat apa sih itu aturan? Ya buat inilah penghasilan taman nasional lah. Gunung Selamat drone. Pakai drone apa DJI? Setahun, sebulan. Nah. Harusnya sih masih bisa ya, harusnya. Nah, nah. Ini gunung baru yang lalu. Enggak, ini tapi 2 bulan yang lalu ya. 7 jam 13 menit. Buset ngeribet. Buset ngeribet, coy. Jangan-jangan emang Jawa Barat doang. Enggak. Emang peraturan pemerintah semuanya tuh emang harus mematuhi. Harusnya. Cuman ya begitu. Melihat peluang mungkin gunung gede. Nah, harusnya sih indahnya pemandangan Gunung Sindoro dan Sumbing coba. Nah, gue sih ya mikir ya kalau misalnya emang gue nggak boleh ngedrone di atas gunung, gue sengaja pengen ngedrone di sini aja nih. Jadi tetap boleh kan, ini bukan taman nasional ya nggak sih? Anjir ini gunung apaan? Ngeri banget. Nah. Banyak banget yang narik tarif om. Bang nggak buka video media share? Udah, gue nyalain kok media share. Buset ini Sindoro. Oh anjir. Kok orang bisa jauh banget ya ngedrone ya? Ini gimana caranya dah? Anjir ini orang ngerakit ya. Buset ngeri banget coy. Drone view. Kok orang bisa ya? Anjir. Iya, FPV ya. Tuh. Duh, tapi belum ada lagi. Ntar gue tanya dulu lah. Bisa ngedrone gak? Bisa ngedrone gak? Serunya terbang di atas puncak Sindoro. Ah, ini sebulan yang lalu. Anjir ngeri banget, men. Bisa terbang di situ. Yaudah. Oke, WKWK Kebun Memes. Thank you banget udah ngikutin intermezzo gue. Kita bakal sama-sama lihat memes yang dikirim sama member Bandar Udara R1. Jadi tidak usah banyak basa-basi lagi. Let's go. Mari sama-sama kita lihat. Mungkin ada nggak om planning buat RT ke pulau lain? Ada lah jelas. Tapi kan kalau misalnya ke pulau lain gue... Maksudnya itu waktu coy. Maksudnya itu waktu. RT itu sebenarnya gue pengen aja ke beberapa tempat-tempat di luar pulau Jawa gitu ya. Cuman worth it atau enggak gitu. Soalnya kan gue harus menafkahi anak dan istri juga. Ya nggak sih? Dan emang kerjaan utama gue sebenarnya bukan ngonten RT. Ngonten RT nggak ada penghasilannya.
penghasil utama gue tetap live streaming, anjir. Set bor. Tapi halal, insyaallah. Ambigu sih, abu-abu sih kalau live streaming. Cuman ya pilihan gue antara live stream atau kerja di bank, ya gue pilih live streaming lah kok kayak gitu. Alhamdulillahnya tidak ada ya, bersih ya. Donat dari judul RT cuman sambilan, RT cuman refreshing, sambilan mah aturan ada penghasilannya. Live ranking lagu, buset, gimana caranya coy? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita bakal sama-sama lihat apa nih. Menurut teknik pesugihan, when I say I'm Batman, this is what I mean. Apaan nih? Wih, Lego Batman coy. You complete me. You had me at hello. I love it, but I'm gonna have to make up an excuse to leave this. Enggak paham gua konteksnya. Bentar bro, kayaknya ada yang kurang deh. Gua lupa buat nginiin ini overlay untuk reels, anjay. Angga, thank you, membernya thank you, welcome. Okay guys. Okay. Bang Ray, katanya sekarang lagi banyak proyek perbaikan jalan dadakan. Iya kan udah akhir tahun, anjir, akhir tahun kan pasti anggarannya ketahuan tuh, boncos atau tidak gitu. Kalau misalnya emang anggaran masih banyak, daripada ngembalin uangnya ke negara, mending dibuat proyek-proyek kayak gitu biar abis. Ya gak sih, tutup buku namanya itu cuy. Kalau lo belum pernah ikutan proyek, anjay, biar gue kasih tahu. Lanjut ada Mel. Okay, let's go. Apaan nih? Dilarang keras. Cekel di sini. Enggak situ lah, Om. Berarti lu pernah ya? Bukan berarti lu pernah, gue pernah ikutan proyek dari pemerintah. Kalau enggak salah kerjasama antara BNPB waktu gue kuliah atau mahasiswa gitu. Udah pasti kalau misal lu menganggarkan sesuatu ya di awal proposal harus habis 0 rupiah kayak gitu. Kalau misal emang lebih, jatuhnya bakal harus dibalikin semua anggarannya. Kalau misalkan emang minus, yaitu ditanggung lu sendiri. Kayak gitu Firdaus. Ya, itu pengetahuan yang pengen gua share. Lanjut apa nih? Masyarakat 31. Nah, day 266 of posting German memes every day until 11,000 people donate 1 euro, euro to study university here. Wie nannte Muhammad there, Ali okay. Seine Autobiografie? What's the name of Muhammad Ali? Wie sich immer genannt hat. Mein Kampf. Gak ngerti gue anjir jokesnya. Oh my god. Kasih gue memes yang relate apa? First date. Thumbnail. She. Me. Wih, gue banget nih. Kalau gak bisa planning anggaran tahun ini, kemungkinan dianggap pemborosan, terus tahun depan dikurangin. Nah itu. Bro bayaran buat lipetin suara-suara aja. Satunya di bahasa serupi ya. Makanya. Iya, biasanya jelas tuh. Apa namanya, anggarannya boros atau kagak tuh di akhir tahun masih belum bisa lepas dia ternyata. Santai. Speed ternyata ini anjir ada keturunan Indo anjir. Fasih banget bilang santai. Mingru lumi skin. Oh my god. No, bro, stop. Wait. Oh, he fake. No, videonya Speed copyright parah anjir kata Clipper. Rasid is here, mana? Perisai perumusan teks proklamasi membuktikan bahwa sistem kebut semalam sudah ada sejak dulu. Benar. Buat lo yang emang masih ingat sejarah pembuatan teks proklamasi ya. Ini kalau bisa tidak gara-gara generasi muda. Anjir. Tidak ada 17 Agustus men. Oke, mungkin di buku sejarah, buku paket yang sering diinget-inget namanya gitu ya. Bapak Soekarno, presiden pertama kita, Muhammad Hatta, Sayuti Melik, terus habis itu Ibu Fatmawati yang menjahit. Hey, jangan pernah melupakan generasi-generasi muda. Ah, lama nih boomer, culik. Lucu banget, kerengas dengklok. Balik-balik seluruh proklamasi. No,
Jangan nungguin Jepang, Bapak. Sekarang saatnya. Kita harus menjadi negara yang berdaulat. That's why. Apa? Video live semalam kok hilang? Ya, gue hilangin. Soalnya ada di channel ketiga. Yoi. Makanya jangan pernah meremehkan kekuatan dari mahasiswa anjir dan anak-anak muda yang emang pengen apa namanya pengen membantu negara menjadi lebih baik gitu. Sekarang tuh apa-apa kalau misalnya ada demonstrasi dikritisi, langsung dijelek-jelekin, gak ditayangin di TV dan segala macem gitu. Padahal itu justru bukti kalau misalnya anak muda tuh udah mulai paham kalau misalnya sebegitu pentingnya kebijakan politik dan juga pemerintahan. Anjay. Lanjut apa nih? Masyir 31. Happy for one day. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkungmu, ambil pangkurmu, kita bekerja bermujamu. Let's go! Ayo, ayo gayang kupu papa. Gayang kupu papa sekarang juga. This time for bentar. Ini ada yang demo kan ya hari ini ya? Gue enggak salah. 4.11 katanya. Gimana tuh? Jadi enggak? Iki Mas viral wibu tantrum ngomong Nani Kore gegara enggak bisa kostum motor kayak collab sama Kobo. Iya, masa aku enggak dapat sih ngajak Kobonya hari ini? Tadi katanya mau Nani Kore. Mas, pakai bahasa Jepang itu apa? Enggak, ini iklan anjir. You cannot fool me, bro. You cannot fool me, man. Nggak, ini advertisement ini. Nggak. Nggak. Iklan ini, tahu gue. Gue kalau misalnya beneran ya, montirnya udah pasti ngelempar pakai tang gitu. Iya, anjir wibu, balik lu ke tempat asal. Fang. Kalau gue jadi montirnya ya, ada kerusakan dikit di motor nggak apa-apa lah. Yang penting kerusakannya besar tuh di yang punya motor. Ren, the age of hungry is over. The age of hungry is over. Anjir, Megatron. No more empty stomachs. Let's go. Let's go makan gratis. Aku mau makan gratis. Apa nih? Reactiver. Malam Al. Malam bro. Welcome. Ih, apa nih? HSR. Lucu banget. Wah, bisa gitu avatarnya. Lucu banget. Anjay. Lentur juga nih bocil. Lah, gitu doang. The freak. Oke, apa nih? Mediocre. Apa nih? Why people write first in the comment? Because they are first. Because they think they are first. Because they are idiots. Iya kayaknya yang paling terakhir dah. Random content. Aduh, apaan? Pendaki gunung ketika ngelihat porter-porter Gunung Rinjani. Jir. Gak usah jauh-jauh dah. Gunung Sumbing anjir porternya buset. Bertingkat-tingkat. Gue aja yang ngeliatnya pengap gitu ya. Anjir kok bisa lebih cepet dibanding gue ya? Porter build different man real. Soon bro, aku akan habiskan tabunganku untuk naik Gunung Rinjani. Anjay. Nutrezi apa nih? Tarkov chat after wiping the entire lobby but forgetting their mul steam. Lah dia gendut lagi anjir. Perasaan kemarin ngumumin kurus. Apa nih? Vicky bangkit. What male doing that? Bocil berbudaya emang beda. Lihat deh, coba jen. Sumber tweet Hoi Miko. Ini apaan dah? Give me context guys. Natalia. Gak semua penyanyi dangdut murahan. Jangan mentang-mentang pejabat anggap uang segalanya.
Saya bukan pejabat, Anda salah sambung. Apa saya salah nomor ya, Kak? Iya, saya dagang pizza, bukan pejabat dan gak pernah komentarin penyanyi dangdut. Tukang antar pizza tiba-tiba dapat WA dari penyanyi dangdut. Anjir, lucu banget. Ini, find your birth month and who is your best girl. Gak kenal, ini kenal, April, Mei. Yes, Bernice! Eh, wait, ini bukan Bernice ya? No! Bernice bukan sih? Ah, damn it, gak tahu gue itu siapa. Nicole, aduh gak kenal, tapi ZZZ kan? Halo, ZZZ. Apa yang akan kamu lakukan kalau ibumu meninggal dunia? Ya jadi piatu, anjir apaan lagi lu? Aduh, gimana sih nih? Waifu yang dibenci semua umat. Setuju ya. Akane udah cocok banget sama Aqua. Iya gak sih? Gue setuju sama tim Akane, oke? Biar kananya buat gue. Lu semua benci kan sama Kana kan? Ya udah buat gue. Oke, lu Ruby aja. Lu Ruby. Gue Kana. Gak apa-apa kan? Win-win solution guys. Ini tau nih. Indifferent Keg. Siapa nih? Wih, baru dateng coy. Welcome. Ya lah buat gue Kana, di goblok lu ngaku-ngaku anjir. Ini apaan? Ini game apaan? No, ada yang mati. Drop your weapon. What? You want to talk? Let's talk. Какой хуво, блять. Where are you? Di granat launcher aja. Nice. Lagi bang. Don't fuck a donkey. Get ready. Okay. You want to talk? Let's talk. What? Go fuck yourself. Aja lucu banget ini. Wah anjir jago banget ini. Buset orangnya. Ini game apaan anjir, seru banget. Ah, ada Rojal. Apaan Rojal? Enggak ada yang ngeloli bang, skip. Apaan ZZZ? Predator. I'm waiting for you. I'm not afraid of you. Where are you? Okay. Please. Anjir di granat launcher anjir. Buset jago banget ini orang. Buset jago banget. Lu kasih Oshinoko ranked 17996 ampas rating anjlok. Oke. Okay. Kanojo Okarimas ranked 179. Manga Romance terbaik rating tinggi. Wait, is this real bro? Wait, is this real? Ini beneran. Anjir ini beneran. Man. Kayaknya gue kebanyakan baca doujinsnya udah kayak gue nganggepnya ini komik doujins juga nih. Aduh Yoripochi. Oke. Lanjut apa nih? Han. Astagfirullahaladzim. Oni-chan. Spectre. Nang pang pang ning tong mai mai ping ya bing ging kwa. Lanjut, Masyar 31. Mungkin alasan anak 90-an sekarang gampang capek adalah karena waktu kecil kita ngasih tenaga kita ke Goku buat bikin bola semangat. Yah. Ini jadi alasannya kenapa teman-teman gue pada letoy di sekolah. Untung gue nggak nonton Goku. Jadi tidak memberikan bola semangat. Nah, Jurai Sripper. Block me, it's okay. Ah anjir nggak mau gue ngeliat video-video orang India anjir takut di copyright. Lanjut. Dito apa nih? Aduh. Oke. Terlalu random aja videonya. Oh, nih. Right here.
Why don't you pick up the phone? I'm trying to, but this is my ringtone. Okay. Wow! Anjay! Gua Zenitsu. Set, gua Zenitsu. Anjay, gila lo. Zenitsu gua, jagoan gua Zenitsu. Zenitsu login. React R. Apa nih, Om React R? Waduh, anjir jahat banget. Itu wasabi kah? Enggak, temennya wajib di cancel sih anjir itu. Parah. Gue kalau bisa jadi orang yang kena prank ya, udah gue tampol itu temen gue. Apakah kamu mengikuti jejak dunia internet kaget Senzawa Chaotic Blue Dummy number one fan of Gaugur? Oh no. Oh no, sepertinya guys, sebentar lagi kita bakal mendapatkan informasi yang mengagetkan ya. Kayak tinggal nunggu deal-dealan aja nih. Oh ini Rashid is here. Sarung mangga kor. Sayangi burung anda dengan pakai sarung mangga. Mangga, sarungnya terbang, mangganya kelihatan. Sarung mangga, sarungnya Avanza, bila suka. Damn, ini bentuk iklan yang oke juga nih. Sarung mangga, sarungnya dilepas, nambah keluarga. Sarung mangga, sarungnya apa anja? Anti jebol, anti suwe. Kecuali. Sarung mangga, anti jebol, anti suwe. Mau tidak koti. Sarung mangga dipakai suami saya dan bapak-bapak semua. Takarep. Sarungnya dipakai. Oke, okay, nice. Lanjut. Biasa aja. Masyur 31, panel manga yang diharapkan fans. You idiot, you got me pregnant. Alabama Road. Nggak itu, wait, ini beneran terjadi kan? The hell? Ini hoax doang? Iya, elah. Nggak seru. Hey, let's go. Takamari nekjumane janane nanane nekitsitsune yari yari bukuri nekiru. Please, please ada musiknya. Yes! Hey, let's go! Hey, lucu banget. Let's go. Na 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 na. Na 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 na. Anjay. Spectre. What are bros sush? I mean, Jordan never did that. Ah. Hold on, but hold on. Hold on. What the hell? KW-nya orang Amerika gitu ya. Jomok anjir. Alien. Italian. Oke. Okay. Ani Rashid is here. Komdigi 2024, 10 dari 11 orang yang ditangkap terkait judul adalah pegawai dan staf ahli Komdigi. Kominfo 2024, buah kedong-dong, buah pepaya, belinya di kedai Fufu Fafa. Marilah kita hindari judul online karena keluarga ada. Buat lo semua yang penasaran kenapa gue gak buat ngopi gitu ya, buat penangkapan pegawai Kominfo ini, gimana ya? Ketebak anjir. Sejak aturan PSE gitu ya. Terus abis itu setiap situs-situs harus daftar ke Kominfo. Tiba-tiba ada website Mahjong. Terus kata jubir Kominfo, itu bukan judi ya, itu game. Dari situ gue udah mikirin gak beres nih kementerian ini. Gue udah kayak, ya elah ini gue udah tahu. Nggak kaget gue anjir. Yang bikin gue kaget kalau misalkan udah sekelas menteri itu yang ditangkap tuh, baru tuh seru. Kalau misalkan ya sebenarnya nggak bisa dianggap remeh juga gitu ya. Bravo buat Pak Prabowo dan apa namanya staf jajarannya gitu,
Bu Meuta ya, Bu Hafid kalau nggak salah, yang udah jadi menteri Komdig yang baru gitu, udah berani melakukan ini. Pasti kocar-kacir juga sih harusnya ininya, apa namanya, atasan-atasan. Cuman kita, kalau misalnya dari gue sendiri ya, gue pengen pemerintah tuh gagah dengan bener-bener nangkep gembongnya gitu, bandarnya gitu. Update OTS gue hari ini lancar. Wih, gokil Ompla, gokil, congratulations man. Semoga hasilnya juga memuaskan ya. Mantan menteri aja bilang itu sudah saya kasih tahu, jangan menyengsarakan. Iya, yeah, man, we all know bro. We all know. Tinggal nunggu orang yang bersih duduk di Kominfo aja atau Komdigi, pasti langsung disikat. Dan alhamdulillahnya ya, apa namanya, Bu Hafid itu udah backingannya Pak Prabowo. Tinggal Pak Prabowonya sendiri aja nanti harus lawan yang lebih ini lagi, lebih ngeri lagi orang-orang ya. Ini maksud gue kalau misalnya pada akhirnya yang ditangkap pegawai-pegawainya itu masih kayak kelas-kelas bawahnya lah. Ya, penasaran gue nanti kedepannya bakal kayak gimana. Ini pasti bakal rame lagi sih beberapa minggu ke depan, beberapa minggu sama beberapa bulan ke depan. Tapi back again, gue gak pengen apa namanya mendiskreditkan pemerintah. Ini salah satu langkah yang bagus, gokil, congratulations. Ya, kita berantas sama-sama agar para masyarakat Indonesia tidak terjerumus sama judi online. Buat para mujahir, jangan tersinggung menonton video ini ya. Ah, skip lah anjing, jelek videonya. Lanjut, Auni Rashid. Saya lulusan sastra Indonesia, diragukan calon mertua, dikira kerjanya cuma bikin puisi. Saya lulusan teknik konstruksi perlambangan bunyi resmi negara dengan tata kelola makna. Dibanggakan calon mertua, anak tetangga pemimpin negara, dianggap mampu menguasai dunia. Anjir. Saya kerjanya jadi YouTuber, cih sampah. Saya kerjanya sebagai freelancer, editor video, content creator, dan biasanya langsung berinteraksi dengan para live streamer terkenal. Wih, disayang mertua. Gue. not crazy. Fuck horror games, you all ever loaded up an empty multiplayer map and explored for a while. Empty multiplayer map and explored for... Oh iya ya, anjir gak kepikiran gue anjir. Serem juga tuh. Oke lanjut, apa nih? Om Vicky. Stiker. Tanda tanya, maaf bang gue kira boot stiker. Orang mah jauh-jauh gitu ya mukanya pakai apa namanya ditaruh di AI gitu biar kagak dijadiin bahan. Langsung submit sendiri men, volunteer keren. Sama jalan legenda semua. Ah, siapa nih? The art director of One Punch Man season 1 sama 2. Ini siapa? No, Inan Lemonor Jun. Apa nih? Rahasia Sisir. Banyak perusahaan. Oke. Okay. Banyak perusahaan ogah terima Gen Z, penyebabnya tak siap kerja dan sombong. Gen Z yang sedang ngelamar pekerjaan. Oh, kenapa setiap 11 menit dalam hidupku aku harus berisi penderitaan? Kenapa? Emang kenyataannya gitu ya? Apa mungkin beberapa Gen Z doang terus habisnya digeneralisir semuanya juga kayak gitu? Janganlah, bahaya coy. Ah, kayaknya enggak semua Gen Z kayak gitu dah. Terlalu ini anjir, terlalu hiperbola anjir judulnya. Kecuali emang ada survei atau penelitian yang memberitahu itu ya, gue bakal setuju gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya kayak gini cuma beberapa doang dah harusnya. Generalisasi itu nggak semua lah ya. Slow Gen Z, penonton Gen Z, gue ada di pihak lu, anjay. Salam dari milenials yang tetap bersama kalian, anjay. Nggak semua, tapi banyak yang gitu sih om. Iya, yeah. Sampelnya banyak di internet. Setuju. Apalagi kalau misalkan kiblatnya TikTok. Ah! Gak ketolong gitu. Makasih Bang Milenial, sama-sama Om Gen Z. Aduh, lu tau gak ada cerita yang apa namanya? Kalau gak salah tuh gue dari Twitter gitu dapetnya. Ada cerita yang katanya ini apa namanya, istrinya tuh apa namanya buat standarisasi dari TikTok mulu. Terus pada akhirnya diceraiin sama suaminya. Bentar, mana ya? Nah. Gue nge-like nih. Ini screenshotan dari Ryzen Master. Anjir, namanya prosesor, men. The hell?
Ini dari komentarnya video Om Raymond Chin ya. Gara-gara TikTok rumah tangga gue jadi cerai berai. Mantan istri selalu mencerna quote sampah yang seakan-akan kedudukan perempuan jauh lebih tinggi dari kedudukan pria dalam rumah tangga. Gak mau bagi tugas beres-beres rumah padahal nganggur tidak bekerja. Ditegur, dinasehati, selalu marah dan ancam cerai, buset. Ngeri banget ini. Sumpah ya, hati-hati bro. Ini ya, kalau misalnya lu udah nikah, jauh-jauh tuh ngucapin kata cerai itu dari mulut, sumpah. Apalagi lu udah pernah mengucap gitu ke apa namanya, ke pasangan lu gitu. Soalnya kalau misalnya dalam secara agama gitu ya, sekali aja lu ngomong cerai itu udah harus diseriusin. Nggak yang apa namanya, nggak yang gue nggak mau nyeriusin omongan cerai lu gitu, bahaya men. Jadi gue juga wanti-wanti ini berdua semoga nggak kecoplosan ngomong macem-macem kayak gini. Bahaya men, meskipun sekarang gue mikir kayak oh gue nggak akan ngakuin itu, tapi nggak ada yang tahu kan beberapa tahun ke depan kayak gimana gitu. Nauzubillah, semoga enggak ya. Buat lu semua juga gue doain, semoga lu semua bisa jadi pasangan yang bertanggung jawab dan seenggaknya pasangan yang bisa berpikir jangka panjang ya. Iya udah masuk talak. Padahal saya gak pernah berzina dengan perempuan lain, selalu menafkahi, gak pernah keluar malam, bahkan sampai gak pulang, gak pernah berjudi atau hal lain. Yang parahnya itu yang bilang cerai-cerai itu istrinya anjir. Kalau misalkan gue di posisi dia ya, oh, sekali udah ngomong itu udah kayak okay, fine. You wanna fuck all boys from TikTok, alright. I get it. Okay. I'm not mad, you're not my wife anymore. Nah, gue bakal bilang kayak gitu. Terakhir dia selingkuh dengan pria lain di TikTok. Tuh kan bener. Lupa gue bagian ini. Sejak saat itu langsung saya talak 3. Setahun sudah berlalu dia menyesal, minta rujuk, gak saya turutin. Bahkan gak saya urus perceraiannya ke pengadilan agama biar dia gak bisa nikah lagi. Yeah. Semoga emosi kita bisa terkendali. Amin. Ya pokoknya maksud gue tuh kayak kita kan gak sama-sama bisa tahu gitu ya, kalau misalkan pemerintah kita kayaknya nggak ada kepikiran buat memperbaiki kualitas pengguna TikTok gitu ya, nggak sih, justru lebih cenderung memanfaatkan lah. Nah sudah saatnya sebagai kita sendiri, karena kita udah tahu nih permasalahannya apa, kita udah tahu nih bagaimana fenomenanya, seenggaknya kita sendiri lah belajar dari kita sendiri dulu untuk jangan terlalu terpengaruh sama apapun yang berhubungan dengan TikTok gitu ya. Kalau misalnya emang pengen ngintip, pengen tahu doang ya nggak apa-apa, oke. Tapi jangan sampai lu benar-benar into banget sama itu media sosial, oke. Karena menurut gue agak kurang worth it waktu lu dihabiskan di sana. Ya lanjut, apa nih? Kita punya Ren, Pangera. My team is like my father. My team is like my family, Pangera. No support at all. Lucu. Di sisi lain, misal di blok, kasihan orang yang bangun usaha di sana. Betul. Gue nggak install TikTok. Berasa medsos demon liar. Aneh, Om Rashid. Sunda first. Aing, urang, deka, kuring, kami, sim kuring, abdi, uing. Nggak semua bahasa daerah juga kayak gitu, anjir. Banyak banget ininya. Istilahnya. Kecilin volume dulu segimananya mungkin. The bad apple. Played on an ejected Russian military radio frequency for today. Skip. Om Jen pengen ngehack komputer gua nih, kacau. Jurai Stripper. Kalau masnya nggak ngomong di mic, kita beliin apa yang masnya pengen. Namanya siapa, mas? Mas, namanya siapa, mas? Mas, keranjangnya ketinggalan loh, mas. Keranjangnya masih ketinggalan loh, mas. Mas. Beli mobil, mas. Ini bajunya cuma 100.000, loh, mas. Mas. Jangan di mobil, mas, budget kita cuma 100.000, mas. Mas, jangan, mas. Mas. Contoh pria cerdas. Oke, jadi metanya kayak gitu ya, sip. Gue pun kalau ditanya kayak gitu bakal melakukan hal yang sama. Thank you, mas-mas random. Aneh. Doxley tertera. Aneh. Ngamen di luar negeri versus di Indonesia. Ngamen di luar negeri. Tetap ngeganggu juga sih. Buat gue yang sering banget bolak-balik naik bis Budiman gitu ya, waktu apa namanya, waktu mudik gitu, ada pengamen-pengamen ini ganggu banget anjir. Tapi suaranya bagus juga anjir. What?
Eh, wah ini mah enggak apa-apa, coy. Hey. Dia yang nyetel speaker ya, dia yang pengen dengerin lagu, kitanya yang bayar, goblok. Kalau boleh gue banting, speakernya gue banting deh itu. Kesel banget gue. Ayolah nih, Fortuna. Enggak, gimana ya maksudnya kalau misalnya ngamennya bagus gitu suaranya sih enggak masalah. Ini nyetel lagu orang anjir, copyright. Copyright kagak dibayar gitu ya. Mark, who's there? Hawaii. Hawaii who? I'm good, how are you? Lucu banget. Oh iya, ada info katanya Fantastic Beasts gak dilanjutin ya. No. No, gue masih pengen tahu gimana caranya mereka bisa mengalahkan Grindelwald. Gay sih, goblok. Jomok sih. Menjika Rowling macem-macem lagi anjir kalau misalkan buat cerita. Terlalu woke, man. J.K. Rowling, please stop pretending you are to be a woke, man. You're not, okay? Lanjut apa nih? Fortuna. Venyai. Yo, anjir, Paul dari Tekken. Oh, Jojo. Yes, 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 yes. Natalia. Rizky versus Zidane. Mengejar gelar kuliah. Oke, okay. Lulusan SMK kelistrikan. Oke. Okay. Bayar UKT, nggak bayar UKT, alright. Locker cuma buat semester akhir, digaji UMK, uang lembur, dan insentif, oke. Menganggap manusia tanpa gelar tidak setara dengan dirinya. Putus semester keluar. The sweet revenge, oke. Tapi kenyataannya, realitanya, nggak segampang yang ditulis sama mimer ini gitu. Nggak semua orang yang bernama Rizky itu menganggap kalau misalnya manusia tanpa gelar tidak setara dengan dirinya. Oke, karena masih banyak juga kok sarjana-sarjana orang yang kuliah gitu ya, yang tetap menganggap kalau misalkan orang-orang yang emang punya skill lebih baik gitu ya, keren-keren aja gitu, bagus-bagus aja gitu, pasti setara dengan dirinya gitu. Sementara Zidane, nggak semuanya orang yang lulus SMK atau SMA langsung kerja. Dan terus sekarang kalau misalkan lihat job requirement ya kayak tai gitu, apa-apa harus lulusan D3, S1 ya, ya udah. Susah lu masuk kalau misalnya gak ada jalur orang dalam. Bapakku PLN maja apa? Right. Lanjut. Masiro, the four of them finish betting. Rover early in the morning. Aduh. Terlalu bersih anjir pikiran gue jadi gak ngerti konteksnya apa ya itu ya. Aduh. Jomok bukan sih, aduh. Ombar. Wih, ada kodok. Now, I'm not hurting the... Bang, Rabu ini mau ranking apa? Interesting. Pertanyaan yang menarik. Kemarin kita ranking lagu opening anime. Next ranking apa ya? Ranking lagu iklan. Aduh. Emang makin banyak kayak iklannya ya? Perasaan udah banyak banget ya. Ranking outro. Yofi, menarik. Ranking lobby Genshin. Ah, ranking lobby Genshin enggak dijadiin hari Rabu anjir. Lobby Genshin mah bisa kapan aja. Bisa Kamis. City Pop lagi, Bang. Soalnya pas HP rusak. Aduh, Om Rapip udah banyak City Pop kemarin. Ranking jajanan pasar. Shit, that was good idea. Tapi itu bukan ranking malam, ranking tiap hari Rabu tuh buat ini, men. Buat lagu, men. Ranking Aif Harunopal, ranking No Copy. That's right. Ide bagus tuh. Tapi emang orang tahu ya mana lagu yang copyright, mana yang kagak. Enggak, jangan-jangan. Ranking sound horek goblok. Besok collab kah? Enggak collab. Trailer Char Genshin HSR orkestra lagi. Menarik orkestra. Ya nanti kita pikir lagi lah. Om Bejo, thank you donate-nya. Cover ranking Jawa. Lebih jelas lagi. Hey, ayolah, kenapa tidak coba saja? Baik, mungkin hanya sedikit. Irung si Jirang Loro, Irung Tanjung, Irung Papa. Anaknya coklat. Let's go! Dracula nge-rap. Irung Tanjung, Irung Papa. Gening Bopo.
papane putih kok anaknya coklat. Damn bro, rap jawir anjir deh hell. Lanjut apa nih? Frog in any way whatsoever. You see, it's puffing up its body. He's like a balloon right now. Yes, I know, but you have you not figured out that you've already been captured? Yeah. Kodoknya mengerti, anjay. Keren. Gila. Gue pengen tuh bisa komunikasi langsung sama binatang, anjir, udah kayak chopper. Om Bujo tadi thank you banget donate ya. Semoga banyak rezekinya, amin. Masih ada satu sumber IG bagi kertas. Lanjut apa nih? Nah nih, serba-serbi pilkada 2024 sudah bertemu kah calon kepala? Menarik nih. Ini momen banyak banget orang-orang yang minta gue buatin terlalu kocaknya. Alright. Mohon interupsi. Pasangan calon. Mohon izin. Bapak Suryo. Mohon maaf. Debat tidak bisa kita. Nurul Aziz. Mohon maaf Bapak. Sesuai Bapak dengan ini. Oke, ini konteksnya ini debat cawagup ya, calon wakil. Cuman gubernurnya datang. Interupsi Bapak. Seluruh. Baik. Penjamin. Dan yang ketiga, oh my god, ini gue tahu nih, ini yang padi jadi beras itu kan. Saya akan membuat produk baru seperti Brambang, kita buat Brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi. Aba jongli. Hey. Let's go, Stefik, thank you, Dede, let's go. Udah nonton di TNM. Jadi beras. Debat cagup-cagup Kaltim. SKS, anjay. No, bro. Baik, kami mohon kesediaan calon gubernur terlebih dahulu. Bicara. Saya berikan mandat kepada wakil gubernur. Bicara. Saya berikan mandat kepada wakil gubernur. Berikan mandat kepada wakil gubernur. Oh, yang debat langsung. Oh, no. Yakin dengan digerakannya ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Inflasi akan terus meningkat. Men, ini lucu sih. Cuman lu bayang gak sih lama-kelamaan kayak jadi begini calon-calon pemimpin kita ke depannya. Ini lucu, emang lucu. Bisa kita ketawain. Cuman lama-kelamaan gue mikir kayak aduh. Kita dipanggil, hey, orang-orang Musuji kemarin yang memilih nomor 2. Ayo ikut bersamaku karena program nomor 2 menyantunnya anak. Mau berkoordinasi, mau. Oh. Gimana ya? Malu enggak malu jawaban dia kayak gitu tetap aja lebih kaya anjing dibanding kita. Iya enggak sih? Oke. Ayo lawan ya. Jaja, bikin solo gitarnya enggak usah terlalu rame. Kita bukan band rock, Mas Apoy dan gitar kesayangan. Let's go Mas Apoy, hey. Ini lagu tentang tobat. Sayang aku bukanlah bang towip. Tak ada pulang-pulang yang tak pasti kapan dia datang. Haji Gofur sebesar 300 ribu. Ini infak dibacain men, berapa totalnya? Oh my god. Lu tau gak? Gue langsung inget apa. Jadi gue pernah datang ke acara undangan saudara ya. Uh,
di Pangandaran. Terus abis itu gue shock, ternyata amplopnya dicatet. Ngasih, dibuka, dicatet, anjay. Dan ternyata itu bukan fenomena yang ini ya, aneh gitu ya. Banyak ternyata undangan yang kayak gitu, anjir. Untung gue ngasihnya banyak gitu. Karena saudara ya, dan saudara gue pernah ngasih bed cover kan waktu itu. Jadi biasanya apa namanya, orang-orang ngasihnya 10.000, 20.000, 30, gue 500. Keputusan yang tepat untuk tidak memberikan kado. Langsung uang tunai, karena gue tahu kayak nih kedepannya nih pasti bakal ada sesuatu nih yang gawat nih, anjir. Ya nih. Emang kayak gitu bang, nanti dibalikin kalau kamu ada acara. Yeah, 500.000 balikin, let's go. Eko Zo, let's go. Oke, lanjut apa nih? Ada donat anjir dari di sentra. Anjing punya bapak ternyata nikah sama cewek lain, buset. Sampai punya anak 4 dari tahun 2010 dan ternyata selama ini dia orang kaya alias direktur, sekarang jadi DPRD Kabupaten Bogor. What? Gemeteran sebadannya, Allah jahat banget. Bentar. Gue pengen mencari kebenaran apakah ini benar. Ngechat SD SMS dikira ngechat influencer. Buset, ini beneran anjir. Oh shit. What the freak? This was legit, man. Coba. Gua masih nge-screening doang sih, belum baca fullnya gitu ya. Oke. Okay. Gua enggak pengen terlalu langsung masuk ke kesimpulan gitu, jadi oke. Okay. Ini poin bagus. Dari dulu dia enggak pernah punya HP touchscreen, katanya kerja di dataran tinggi. Jadi pakai HP Nokia Telolet, terus kalau telepon sebulan sekali, itu pun kalau sempet, kalau enggak sempet ya enggak telepon. Emang cowok kayak anjing, udah enggak pernah ibadah lagi kalau di rumah. Ngechat aja sendiri di SMS dan kayak ngechat influencer asu. Infokan stasiun yang dekat gedung DPRD Kabupaten Bogor, mau samperin anjing nih orang, beli aku dari Surabaya. What? Jangan mentang-mentang ya, aku udah tanya baik-baik. What? Wow. Buset, ngeri banget. Cerita yang menarik. Oke, lanjut. Aku pengen WK-WK dulu. Lanjut apa nih? Dayum, React R. Dude can believe his fingers. Limited edition Braille Playboy. Okay. 1977. Braille Playboy. 1977. Damn. Gak ngerti gue jokesnya apaan. Oke, lanjut teman. Rizky BKP. Apa nih? Dua adalah kombinasi dari dua generasi. Generasi milenial dan generasi kolonial. Let's go. Gila, keren banget kombinasinya. Jadi iri gue. Gue pengen deh punya teman kolonial. Kayaknya keren. Aduh. Kenapa yang puas banget gue setiap kayak ngeliat video kucing anjir. Random banget. Oke. Thank you. Tinggal Jiko aja nih yang belum si Vicky. Apaan? Oh iya, dia juga nyalon ya.
aku akan mengasma librasi frekuensi matahari ultraviolet seng osi gua gaugura. Ini kalau dia bener menang. Ibu ya, amat sih bukan daerah gua. Nanti balik ke zaman tanam paksa. Hey, at least kita seenggaknya punya teman orang kolonial. Gak larang awak-awak gak sengaja blok. Alright. Oke. Okay. Maaf Om, ane gak sengaja ane gak termasuk bagian dari partai MID. Partai Kayla Kesejahtera PKS. Oh, gue lihat nih anjir banyak banget di Twitter, men, yang nyelanehin nama-nama partai. Kena UITE mampus lu semua, wibu. Hati-hati lu ngerubah logo orang lu, hey. Nanda. Only luck alert Jack can do this. Anjay. Tapi ya semoga enggak lah anjir ya. Kali bercanda gini doang masa sampai kena UITE, janganlah. Ayo dong. Semoga enggak lah ya. Ini gua doain nih. Gua enggak yang mendukung orang nyerang pakai UITE, enggak, santai. Pindah negara karena susah cari kerja, pindah negara karena iPhone. Mamat oposisi rasa ingin pindah ke Singapura gara-gara ini. iPhone 16 dibayar di Indonesia rasa ingin what the stupidest things anjir lu pindah negara deh. Coba gara-gara iPhone G pindah. Oke, lu kalau misal bisa beli iPhone 16 terus habis itu apa namanya mempermasalahin ini, lu tinggal beli langsung dari luar negeri enggak sih, terus itu balik lagi ke sini tinggal bayar becuknya berapa gitu. Ya paling harganya jadi 2 kali lipat. Kayak diterima aja. Singapura juga ngakak anjir denger alasan lu pindah negara. Ya Allah, lucu banget dah. Rakyat negara berkembang. Ayo. No, bebek gue. Oke, lanjut. Oke, bangkit not stones. Manager hotel ketika iPhone 16 rilis, alamak duit nih. Manager hotel ketika tahu iPhone 16 ilegal dijual di Indonesia. Bentar. Kenapa harus manager hotel? Enlighten me, bro. Coba. Ada yang bisa tahu enggak kenapa manager hotel? Wait. Let's go Squid Game season 2. Wait. Manager hotel. Apaan maksudnya nih? Tidak stongs. Oh, minta iPhone keluar di dalam sugar daddy. Apa sih maksudnya? Kan biasanya hotel rame kalau iPhone rilis. Ah! Gitu maksudnya. Oh gitu. Buset. Ngeri juga pengetahuan lu pada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dinormalisasikan yang kayak gitu ya. Akhir zaman. Oh gitu. Lama lu bang. Lah lu harusnya seneng anjir. Gue nge-lag gini anjir. Berarti pikiran gue masih bersih men. Anjir. Ya kalau misalkan yang Genshin ASR langsung connect gak apa-apa lah. Kalau realita kayak gitu buset. Hello Bito from Naruto. Hello Rover from Wuthering Waves. Damn. Wah kayak gini men. Gameplaynya yang ngeri juga. OTW download. Nanda apa nih? New gameplay elements, new combat mechanisms. Dream Link is a new combat mechanism that will be introduced in the main event of version 1.4, okay. Wow! Anjir kayak Naruto, men. Wow! Woi, keren banget ini. Oh, buset keren banget. Boboiboy kuasa 3 anjay. Boboiboy kuasa combo Lukaze.
Di Bobby enggak sopan banget sama presiden dah, hell Bobby. Di astagfirullahalazim. Gua trash talk nih kucing langsung dideportasi gua. lupa posisi gua di negara ini, astagfirullahalazim. Posisi gua enggak lebih manusiawi dibandingin kucing. Alright. Itu dia guys, WKWK kebon memes pada malam hari ini. That's right, thank you banget buat lu semua yang udah ngirim memes di Discord gue, Bandar Rear 1 kebon memes. So thank you banget buat lu semua yang emang udah menghibur gue ya sampai malam hari ini. Buat lu semua juga semoga terhibur, semoga istirahatnya nyaman, dan semoga besok bisa siap lagi buat hari-harinya. Thank you Om Firdaus, Gustavin, Picu, Nezer, Yazir, Om Diki, Amanul, Disentra, Om Ray, Om Raffi, Om Nasur, Om Rico, Lumine, Burhan, Zirex, Aivu, Om Blue, Om Bigi. Oh, ada admin kamu VTuber, man. My favorite fans page. Om Meja, Anam, Copies Right, Om Bejo, thank you. Oh ya, makin banyak juga rezekinya. Thank you para donatur, semoga makin banyak. Setiap aliran-aliran rezeki yang bisa lo dapatkan. So itu aja mengenai gue, terima kasih banyak. Bentar, sebelum kelar kita rate siapa nih guys. Kasih bintang. Titit lo, gue kasih bintang. Gue udah mau kelar, lo masih bintang. Nantar di tengah-tengah gitu loh. Wait. Wow. Mbak Nia Menike, the hell. Menarik tuh. Kita rate Om Rijat ya, Om Rijat. Kita rate salah satu teman aku di circle-nya Bang Windah. So, itu yang gue, terima kasih banyak. Jangan lupa guys, replyan live streaming ini ada di channel ketiga, oke? Karena ini bisa langsung gue hapus. Itu aja yang gue, terima kasih banyak. Gue pengen lanjut nonton Makein, udah episode 5. Jadi, gokil. Thank you coy.